tai. Wabarakatuh. Ibu-ibu sendiri milih jawab salam, mudah-mudahan berhari semamun malik. Assalamualaikum wa'alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini nak pilih memadu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'im fi hududillah wal waqi' biha kamasalis safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bije bapak ibu jamaah laki bini setia muliakan tiap hormati, wabil khusus sadia memuliakan dan hormati dani-dani para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, singkatnya bapak ibu hadirin hadirat hafizakumullah. Sebagai umat yang beragama, sudah sepantasnya kita untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Limbe dalam kesempatan malam sak mangkin niki, tepat tanggal 11 bulan Rabiul Awal tahun siu 400 pertanda sebuah hijrah, belum kemudian pulih rauh hadir di tempat yang barokah ini dalam rangka kita sama-sama mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla, di dalam mencari salah satu ridhonya Allah sekaligus di dalam menjalani sisa-sisa umur berumur dan sekaring sekali dengan menghadiri acara yang sangat sakral, acara yang sangat mulia, yaitu kita sama-sama memperingati hari yang sangat agung, hari yang bersejarah, yaitu jelu tanggal bulan lahir sekaligus jelu tanggal bulan hijrah, begitu juga jelu tanggal bulan wafatnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lombok tiang selaput pulih rauh hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati,
Sebelumnya dia merasa ampun karena suara tiang agak pereok. Sena undangan maulid sesampun tiang terima baru narak satu setelikur. Baru doang tolak telu mutang tolak sabar. Ilik pengengar, ilik lingsar, ilik narmadil. Sehingga Nabi Bapak Ibu sesatus telulikur niki mutan diisi lima sejelun di Nabi. Ya onek kelemah yang kemangkir wak lima tau tiang. Lemah aru masih lima. Pertama jam badu sampai jam sepuluh niki jelantik. Solah sampai dolas niki merobok puyung. Jam sekek sampai jam dua niki lek tanah beak. Jam 4 sampai setengah 6 malik niki lek na berki otak desa. Kemalam malik niki li IR salimah dia. Niki selaku melet ya ngarang-ngarang maulid Nabi. Lebih-lebih berumur tiang salih tau niki. Terutama ini gebrakan dari pemuda-pemuda, remaja-remaja. Ini yang sangat dikagumi oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marak manik Rasul batur bajang igatani muhamsan qabla khamsin. Jaga waktu salima sendik mam tedait si waktu salima. Syababaka qabla haramika. Jaga waktu sabajang sendik mam tedait si waktu satawa. Kembali tersebut batur bajang paling dulu tersebut si Rasulullah. Kembali tersebut pemuda-pemuda paling dulu tersebut di si baginda Rasul. Senah rata-rata Bapak Ibu lamun dalam keadaan penyekat bajang kia luwe batur bajang lila gawe ibadah nin semel tetahun pacu nin semel tetahun alim parandiri kolo nek gaul luni parandiri lamun ya nak pergi gawe ibadah malu melaksanakan ibadah bangga gawe maksiat. Iki kebanyakan batur bajang bangga gawe maksiat lila tetahun pacu lila tetahun alim sangka balu puluh pitu majelis taklim setiap pimpin rata-rata tak sebuka pengajian iki Bapak Ibu dinarak batur ngabaja ngiri ngaji semakam boyak telok basu arak di telok basu ngarak wah batur baja ngiri ngaji niki sih sangat sulit kena baja ngiri gemes ngaji lagu coba tarang kecimol bangkit baru amor doang kecimol lah babar-abar pelayan tak kosong kadang-kadang lupa pasang kutang. Coba tetanggepan joget mangkit di mak tengah malam petang bulan tengah kebo lebok lica penuh berangkat mundi paling nyurutan melar batu mata sendi puas ndek sebab terbajang ini kena tudah ini sababaka qabla haramika malik rasul jaga waktu sabajang sehingga waktu sabajang ini kita tenaga kita masih kuat ini EQ penerimaan kita itu masih cerdas penglihatan kita masih jelas pendengar kita masih jelas tersebut insyaAllah ta'ala dalam Al-Quran waja'akumun nazir. Apakah kamu tidak memperhatikan kami telah memberikan usiamu yang cukup panjang untuk berpikir untuk sadar di dalamnya. Waja'akumun nazir sehingga wahloi wah juru nasihat datang manik nenek waja'ak telah datang kum kepada kamu nazir juru nasihat Bapak Nabi juru nasihat dari Allah
Pertama balut. Lamun juga bajang balut subhanallah. Kuat. Mendarat dua piring demi kita. Lamun juga bajang. Umur 20 selain 13 tahun. Lagu-lagu 70 tahun bapa. Balum wakara. Ngit, mendarat bau paksa. Kadang-kadang dewa ampun milih mendarat. Wajah aku munazir, wah juru nasihat, wah datang balik Allah. Arak sakene juru nasihat iki, ja aku munazir ini baca bajak tertafsir si ahli tafsir. Lebih pertanda tetap sir apa kena nazir juru nasihat. Ada yang mengatakan juru nasihat itu umur namun berumur 40 tahun. Saya nak berbahasa Imam Ghazali bapak ibu lesoko kita. Sepaling terkenal kita pernah Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Nabi bahasa okay. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bapak ibu bijasana kadang jari sila gama telumbar naji angkah repot si jual beli adit molah jelumuri angkah girang ompat batur ingat gemak siksa kubur solah lengi angkah betotor senga ite kurang jujur surga neraka tetap nunggu marah surah tuan guru sila gama lumbar beguru le majlis taklim sida nunggu bija sana selapu de syukur sida dengan muda lagu indah pira umur de engkah jari kesia-sia Imam Ghazali sampun bebasa bila umur de petang dasa mudik milih tobat nasuhe adik sedia tak meneraka subhanallah lamun tak berumur petang dah setahun lepan milin tobat nasuhe siap dengan serai jari pemuda pemungu neraka nah iya apa tersebut si Rasulullah sabab maka qobla haramika jaga waktu bisa pajak arah sak tafsir Malik nazir nikah apa kena nazir juru nasihat arah sak bebasa kulit tetuah berubah lamutnya kebajang umur selai telung dah setahun masih kencang kulit tetuah lebih-lebih dengan nini aran wayan nabgaran niki kelekit yang nyelontok ilah awak yang kenesor sirola enggak munafik bedak enggak munafik head body dan lain sebagainya lagu-lagu mah berumur 70 tahun diman head body dari Amerika pendatang masih tetap memakai suit ya dan dulu nasihat arak sabuasa juru nasihat senuh bulun dah berubah lamun berumur 20 telung nasa tahun bulut bereng nyeleng batur bajak lagu lamun lah pintu puluh balung puluh tahun wah loe jari rambo kata wah jari nabaran iki putih nyeleng loe dengan nina demin wah rambo tambini kadu jelebak kanya bilang sandai man rambo dan dia gemas penjelebak lagu narak sandiki jangan dan semar teboyer ah rambo juru nasihat wah pembara iki ibu
mudah rambut dia darun pelot. Ila arah sabu bahasa nazir juru nasihat itu gengir lah bilang kak gengir gengir lah bilang kak lamutnya ke berumur 20 tahun telung dah setahun gengir masih kuat tolong bagi tolong kupi tolong ngapur bih merekok lagu lama dah 70 balu puluh tahun dendek tolong bagi tolong salainah dah dimtaukakan dan dah ada yang mengatakan nazir juru nasihat itu pembolok penyermin penyereok bahasa belum dia wasar dia kesa berumur 20 tahun matur baja senai tahun embek itu terdengar liwat mentandu pun luang jauh sama nukur wocet tahun tama angan benang masih cegah mata lagu-lagu tak berumur 70 balu puluh tahun bapak dendek luang jauh bisa menuh ke kocet luang selain adon dia bukan papa jauh luang kelami kena ke dia ada yang mengatakan nazir juru nasihat itu pendengah wah kurang lagu berumur 20 tahun nggih jauh terik mendengar masih tengah nah berani ki pendengar mbe to dengan mbisi mutawan mendengar lagu-lagu nabi itu puluh baru puluh tahun mendekat wilayah sentuh mendengar aduh gedo apa bapak ini dapat hampir wang kadula yang sentuh lewek manusia kadula yang sentuh dimampui karoh di nedengah wakadok memdi lalu kentur yang baru nengat layar sentuh waharan gitu nah niki wah nazir nasihat pembara ini disidu Allah ya ampun perlu arahan peringatan para niki bapak ibu maulid nabi perlu kita mengadakan saya mengarah anding kangguang maulid nabi dalam Al-Quran la nabiya ba'da tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad khataman nabiyin penutup nabi Nabi Muhammad jadi darah alasan kemalik bapak ibu ya aku nabi saya tidak makin luwe aku diri dari nabi dan rasul salah satu arah dengan aku diri dari nabi dan rasul ayman lombok timur tolong timur arah aku di dari Nabi dan Rasul arah Amak Bakri Amak Bakri arah di lombok timur li aimal aku ini Nabi aku ini Rasul ini terbau polisi bapak terjauh di polsek ketam tengah berkita ke ketua oh saya lebih mulia dari Muhammad ini kembemparan diri lebih mulia dari Muhammad oh lamun Muhammad tara sekali dan perintah Isra Mi'raj insyaallah tadi lamun aku dua kali lekak kelah nama Bakri tahu mangkin apa lor bapak pokok nah dari apapun alasannya seseorang itu bapak ibu lamun arah aku di dari nabi dan rasul anu lekak nah iya aku tak perlu arahan batur bajang bila perlu jangan sekedar maulid nabi saja bila perlu Isra Mi'raj nuzulul Quran halal bihalal 10 Muharram kita laksanakan kenapa supaya di sini momentum momen yang sangat tepat waktu yang sangat tepat untuk kita sampaikan ada acara maulid kita sampaikan sejarahnya Rasulullah menarik kelahiran Rasulullah hijrahnya Rasulullah wafatnya Rasulullah waktu Isra Mi'raj kita ceritakan sejarah bagaimana Rasulullah menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menerima yang namanya perintah sholat Nuzulul Quran di sini kita akan menceritakan bagaimana mulianya orang yang memegang yang namanya Al-Quran yang meremehkan yang namanya Al-Quran nah pun perlu batul baja makanya tiang sangat support acara niki karena dina berki digagas oleh pemuda-pemudi jarang kanak bajang ya berduit pendapat ya milih ngarang macam rata beriki bapak
Dan menang sanggurang-urah-urah belah-belah botol di seluruh rumah. Tetapi alhamdulillah, niki dah luar biasa. Yang fit yang bersemangat, bapak-bapak, saudara-saudara. Kenapa? Karena tiang iring batur panjang. Bapak ibu yang jang muliakan, jang hormati. Yang kami perlu arahan mana pergi maulid Nabi. Marabasan pembawa acara satu gasan tiang baru, urayan hikmah maulid Nabi. Apa kena hikmah kelebihan? Apakah arah kelebihan dia mau mengarah amaran dan niki bapak? Ndik sekedar arah, tetapi ndik tahu yang sebut pun kelebihan yang mau lalu tak ngarah acara amaran dan niki. Paling ndik kelebihan saya mau bapak ibu yang terpedewa si Allah Ta'ala di dalam atin kemudian rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nabi unin pepatah, bapak ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita akan cinta kepada seseorang sementara seorang itu belum pernah kita kenal? Kenal dulu baru akan timbul rasa cinta. Pada mana mungkin bapak ibu, subhanallah, ditonton elek dengan undang dia. Ini sekotong timuk, sekotong tengah, sekotong ngebat, ini senggigi, ini santong, ini kuripan, ini keruak, wadah tendoang berbaring tiang. Satu setengah kuruk kesambung jauh-jauh. Ini tonton tiang, mana kena? Ini YouTube pun. Ini YouTube pun. Subhanallah. Gitu. Lamun nikmahnya kenal, bagaimana kan bisa cinta? Begitu juga kita dengan Rasulullah. Dendek bengak, bapak ibu. Dendek bengak, dendek bingung. Lamun kanak makin dendek kangen Rasulullah tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Wah, yang undang untuk SMA di Kinarmadi. Insya Allah, latih ke SMA Pringgeratu ya, lain tiap. Diundang tiap di SMA Narmadi, siu satak murid pun bapak. 1200 muridnya, siswa-siswinya. Saya tanya, anak-anakku, kenapa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin? Saya terdahir, ya kupa. Munakudin menjawab, sasiu sata. Kembe Nabi Muhammad lahir jadi Senin, enggak di jadi Selasa. Ini jawaban. Arah pira arah Nabi Muhammad anak-anak depan dengar kuni arah pira arah Nabi Muhammad depan dengar siapa yang paling engkau idolakan pada saat-saat ini? Justin Bieber, Meriam Bellina, cita-cita tak taibaso. Kok cita-cita tak itu yang diidolakan bapak? Justin Bieber itu yang di Nabi Niki idolakan. Subhanallah. Kembe Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, sengat di bulan Ramadan. Apa judul film sinetron Salema Bian? Hubungan di tepi jalan. Kisah sedih di hari Minggu. Siapa takut jatuh cinta? Ada apa dengan cinta? Di sini apa? Saya aran bintang film saya terkenal tuli India. Shahrul Khan, Devika, Salman Khan. Aku ingin menyanyi. Toje deka toye jala senam. Hafal namun niki jam suruh kena pangkin tuh. Film apa yang paling terkenal di India? Kuce kuce hota hei. Apunin menyanyi tumpasi ahe yumus kurahe tumane jane jasa penibikahe. Aroh. Apa Tony Radel jani rasuta he ya karuhae koca koca hota he apa kanen koca koca hota he cocok marah muntahin.
Iya, pun perlu araan Maulid Nabi Batur Bajang. Adet sak mikan, adet sak tawar saya iki Nabi Muhammad. Mu apa maksud tujuan Nabi Muhammad terpentun cukupi. Nabi mana Rasul ibu? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku terutus di dunia sendiri semata-mata yang dari kerisa akhlak manusia. Yang lebih perlu kerisa akhlak manusia, dia berbe akhlak manusia sendiri mana Nabi Muhammad terpentun kalbaha ibn bina barah bawi basu. Tidak ada tatanan hidup, tidak ada norma-norma hidup, tidak ada hukum undang-undang hidup. Nin bina marak bina. Papu kanggon merari kaca bayi. Ama kanggon merari kaca anak. Nikin zaman jahili. Ya aku tersebut zaman jahiliyah. Bahasa Soko Imam Syekh Salahuddin Al-Ayubi. Harap bapak. Saya harap ni bu. Syekh Salahuddin Al-Ayubi. Bebasa ampun tersebut zaman jahiliyah sendek mana Nabi Muhammad lahir naik kurang lebih arah 14 penyebab arah pira? 14 salah satu di antara 14 pertama bapak dengan jahiliyah naik dan tahu tetegeluni namun sampi napi tetegel Ali elo untuk tegerdek tegel elo onden boleh sampi waduh lamun sampi saya tertegal tali ini tegel elo lamun manusia nabi tertegal ima an arah kena naik, arah kena iman, arah kena elak lamun sapi sak tetegal tadi lamun manusia sak tetegal uni nah jari dengan jahiliyah laik den tahu tetegal uni kembek den sekek uni bapak kelemak ejo galen-galen beak bian-bian berang kemalam kuning ambil sekit uni dia tahu kata gelu ini dengan jahiliyah mu penyakit jahiliyah siu 400 sekat sawah liwat naik bapak malik kedewo makin di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman makin luwe umat Islam dia tahu kata gelu ini membukti sekek calon datang ibadah Buddha sini doang liti juga di tebing semen satu sak datang calon malik sana pergi sekean malik jauh sana pergi jenset ibadah perong sini doang wah tak lupa berdua datang calon sesekek malik balik telah nak ni nara baik wah liti sini doang yang tangkap masyarakat terkedisi dinarak di lembok-lembok luang bapak terus apa tim sukses tim sukses tim luang sukses yang pun perlu pikiran makin bapak yang pun perlu tahu beda pilkada kajib pilkabi beda-beda pilkada kajib pilkabi lamun pilkada biasa lamun jari lupa lagu lamun pil kabi, lamun lupa enam jari. Jari. Lamun pil kada biasa lamun jari lu, makin tak selaku takut semeton, terselaku takut amak, nyekem nambah tengah bangkar tamak. Nikam nungkik merampek nuwung ina selaku taku bubuk aku dia okay. Lagu lemak lagu luar jari telung dah sekali mundang din kemas hadir
Dia minta pesilat, dia kata lu berdasarkan barak ni dalam untuk Jakarta ni tu dalam balik tuan berkabung kaca senina muh tahun lalu si dia bih si pengurus ganda tu leh penopor dia muh tahun lalu barak lalu untuk Jakarta ni kena temui sadata tu dalam balik tuan kabung senina. Nah yang perlu lemek lemek minta tunang dia lepas aku aku dah tia yang lecau lemak. Ada nenek dari jahiliyah, jahiliyah modern dengan lain lintau tata geluni ini. Sah kedua ampun tersebut zaman jahiliyah dengan nina dimkanggu iru dengan ini yang dikanggul iru lamun zaman jahiliyah bapa dengan ini yang dikanggul iru lamun zaman Nabi Musa dengan mama dikanggul iru kemik yang dikanggul iru dengan mama lain zaman Nabi Musa wan beripi Fir'aun Fir'aun ini apa dia jadi Tuhan mengkawur dengan satau tafsiran ini muh pada doang dan terjawab lemak yang lahir sopuk dengan mama elek keturunan kaum Bani Israel demin wah beli lemak mu iya yang tahu mati iya pun biar undang-undang Fir'aun sanugak rakyat taksa ngana mu mama anak adil tergecak kebengan darah lolos seke-seke ibu dengan bedian demin tertawan bedian terjaga langsung si tentara bilang bobok dan begirasan tentara-tentara Fir'aun boyak dengan nina ngidam bedian tertunggu jangka nganak demin nganak kamu tergecak kebenan envijen kepala envijen sama cek saya lebih temati kira tahun kurang lebih telung dah setahun mu ingat si Nabi Musa niki bapa demin betian din bani sogul li dalam kamar momot ngarap ke dalam bari demin anak mu mamu gamak tadi lamum ya tertawan nani si tentara Fir'aun jak yang temate wah mudai kata elek yang temate li julun mata karan aku ya pilih-pilih milik kokoh iya pun tepinang peti mu dia menajari peti niki mun tetama Nabi Musa tu dalam peti mun terpilih-pilih helik kokoh Nil sungai sungai Nil kebetulan istana Fir'aun lek sedin kokoh Nil mun seninan Fir'aun aran siti Asia bilang lemak bekepuk mandi tu helik kokoh ketering si petang dasa dayang-dayang kanyakan sampai kepok mandi liwat peti terjauh ini si ayah hanya beruan di kesolah ini coba angkat tangan terbaik terpetai itu ke atas terbuka-buka mu bebeak gagah demin telek yang sisi di Asia muncemus Nabi Musa Nabi Musa telek Siti Asia Siti Asia pandang Nabi Musa pandang bertemu pandang senyum dibalas senyum akhirnya jatuh cinta Siti Asia meni ketawa kejari dengan Nina bahasa Siti Asia ibu dia kuat telek bebeak baru lahir tahu cemus langsung kangen mun terjauh kulit demen datang balik ni ke istana terperiksa si Fir'aun mamu iya badai kamati ke ni lemak antamati nabimu Musa eh kakak dahil lemak mati babayak seni arahan aku mati bahasa si Asia akhirnya kalah Fir'aun dipelihara Nabi Musa di keluarganya Fir'aun demen belik Nabi Musa iya kacan perang Fir'aun oh ni je semakin basuh lapah basuh kurus ni Fir'aun dimin mokoh dimin belik muntaka kipir tepalik Nabi Musa kancen dua lah siu tentara pelai Nabi Musa kiri musuh kanan musuh muri musuh berdoa Nabi Musa
Ya Allah, tolongkan. Ya Allah, berbiarkan tangan kanan musuh, kiri musuh, muri musuh. Lejolongkai laut pembela kepelai, ya Allah. Sejarah itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Idrib di Asofa. Empuk naik laut di situ, tunjang musuh. Demi nempukkan si Nabi Musa, membelah air laut ini jadi dua. Jalan tol jadi apa? Ia dengan belahi Nabi Musa. Demi tekan sedih, Fir'aun kecil dua oleh siu tentara masih di tengah. Empuk kadang sekali mana Allah. Muntempuk muda jepit langsung Fir'aun kecil dua oleh siu tentara mati tenggelam. Tangkat Nabi Musa dari Nabi Dayat Rasul. Tepentunang hukum merari, hukum nikah, berbeda hukum nikah di zaman Nabi Nuh Musa di kitab tengah mengkitab tetap Taurat. Sekek mama kanggur berdua senina siu di jadaman tinggi kan? Yang kan penting kuat beloloh bila mana apa pun kanggur bahasa ibu dinarak dengan mampu bitematik. Nah, lamun le zaman Nabi Isa dalam kitab Injil Nabi Isa jah bermi hukum merari sakek mama sakek nina sakek mama sakek nina di kandung anyam dua apalagi telur lebih-lebih empat. Apa sebab ia kedian dengan nina lain le zaman Nabi Isa? Ia pun terturut si dengan Kristen jaga makin dinarah dengan Kristen berdua senina dua bapak sakek doang sehingga yuk ni tersebut dalam kitab Nah, Nabi Muhammad tepentun Allah Taala. Okay? Tepentunan kitab suci Al-Qur'an, hukum nikah boleh melihara istri dua atau tiga atau empat asal arah turusan ayah atau bapak. Dene peleng ayah. Dengan mamu luwe peleng ayah. Oh kanggor boleh selino dua, telu atau empat. Arah lanjutan. Ayat itu boleh memelihara istri dua atau tiga atau empat asal mampu daya.